채널. 바이 selamat malam. Nama saya Siska Areta, front office manager dari Grand Hotel Priangan. Oh, kebetulan hari ini kita sedang menyelenggarakan event dari ulang tahun Izel, is 17 years old birthday party. Hanya hari ini khususnya kita punya acara adalah ulang tahun yang membawa nuansa Sunda. Biasa kita berbicara tentang ulang tahun itu adalah mengenai yang serba Eropa modern begitu. Tapi kali ini kita bicara mengenai adat Sunda. Kita mengusung Indonesia autentik. Kebetulan kita ada di tanah Sunda, ada di Tatar Sunda, dan Izel adalah Mojang Priangan. Jadi kita membawa tema adalah Tatar Sunda, di mana konsepnya adalah berbau-bau Sunda. Kostumnya pun demikian, para tamu hadir dengan menggunakan busana Sunda. Semoga kedepannya nanti kita akan semakin lebih banyak anak-anak gadis yang mau merayakan ulang tahunnya dengan ciri khas budaya Sunda. Iya, ini adalah pertama kali. Pastinya kedepannya akan ada evaluasi mengenai dari desain. Kita akan bekerja sama dengan IO-IO yang lebih bisa melibatkan dalam hal-hal khususnya di Sunda. Dari sisi dekorasi, dari sisi atmosfernya. Begitu. Sebenarnya kita belum mengadakan grand launching. Ini adalah kebetulan Izel ingin mengadakan ulang tahunnya adalah khusus khas Sunda, Mojang Priangan. Nah, dari itu kita akan mengadakan program seperti Authentic Indonesia. Itu karena kita di Tatar Sunda, kita akan mengambil budaya Sunda. Yes, betul pastinya. Kelebihannya adalah terutama kita ada di open air, jadi teman-teman anak-anak muda itu bisa lebih leluasa. Kebebasannya itu nyaman menyatu dengan alam. Kemudian sangat cocok lagi dengan budaya yang kita bawa dalam pesta ini. Karena kalau di dalam gedung pastinya kurang heboh seperti saat ini. Di luar daripada ini kami juga punya paket-paket program-program. Kalau ada arisan paket, kita juga akan mengusung untuk budaya Sundanya juga. Kita kembali lagi ke alam Sunda, kembali ke Tatar Sunda. Begitu. Silakan dihubungi, dengan senang hati kami akan membantu. Boleh bisa dengan saya langsung, Siska Areta, di 4231631. Terima kasih. Ya, pertama kalinya ini dengan konsep seperti ini, di tepatnya di Prama Grand Prianger yang sudah mensupport semuanya menjadi acara yang sangat sukses, dan tentunya karena semua tangan-tangan yang ada di sini, tentunya pihak hotel yang sudah menyiapkan ini semua. Dari mulai tamu yang datang mungkin beda dengan dress code yang biasanya tamu yang datang menggunakan mungkin gaun-gaun, tapi kali ini kita menggunakan adat Sunda karena saya merasa bahwa kita perlu melestarikan budaya Sunda. Tepatnya di sini, di hotel ini, kita semua melibatkan Sunda Persundaan. Seneng banget ini pengalaman pertama kalinya saya merayakan ulang tahun semeriah ini berkat support-support semua orang yang di sekitar saya juga. Kesannya sih menarik pertama ya, cuma mungkin ada banyak kekurangan lagi karena mungkin ini pertama kalinya di sini diadakan seperti ini, tentunya dengan tema Sunda yang mungkin jarang banget ada, dan kali ini ada di sini, di tepatnya di sini, dengan berkonsep Sundanis seperti itu. Harapan kedepannya mungkin lebih maju dalam perbisnisan seperti ulang tahun, wedding atau apapun itu, lebih ditingkatkan kemenarikannya. (Tuh)
Mungkin tidak akan seperti ini, tapi saya berharap mungkin kedepannya lebih baik dari ini. Channel.